Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya, amin. Dengan sakit-sakit nih, teman-teman. Sekarang kita duet menu 5.000 lagi ya. Jika hanya modal ini, permipannya. Permipannya tapi bukan 6.000, bukan 5.000, 6.000 harganya. Tuh, kita duet dengan paket ya. Yuk, kita bikin. Nih ya, teman-teman. Kita pisahin dulu telur dari kuning telur dari putih telurnya ya. Kalau telur ada di Kak yang bulanan itu ya. Kalau bulanan kita beli telur sekilo. Nah, kita pisahin ya. Mana dong? Di sini lah. Di sini. Oh, Mama. Gimana cara misahinnya? gimana cara misahinnya? Nih ya. Karena Tika mah nggak ngerti ya, belum pernah bikin kayak gini. Kita pisahin dulu kuningnya ya, sama apa? Sama putihnya. Serem banget. Tuh. Ini ada yang pecah lagi. Itu kan nggak pecah. Itu susu bubuk. Tika ini bukan itu ya, bukan memberi resep. Tapi Tika belajar juga karena Tika ada orang yang gak pernah bikin ini apa namanya donat. Tika hanya mencoba membuat donat dari paket yang dikasih, siapa tahu jadi. Kalau jadi berarti alhamdulillah ya. Kita takar ini 2 gelas ya. Salah kok yang bawah digeter terus yang atas ya. Tuh, mohon maaf ya, ceritanya ini udah rata. Ini kita pakai ini 12 ya. 12. Nih ya, kita pakai takarannya pakai gelas. Tuh. Barusan dimatiin karena terigunya susah keluar tuh. Terus ini ya, kita kasih gula ya. Karena ini pakai sendok teh, kita kasih 6 ya. Itu saya dapat ya. Terus naik kecil, Pak. Terus itu 6 sendok makan. Terus kita kasih ini. Apa, garam? Garam. Ini. Tuh. Garam aja dikit ya. Tuh. Banyak-banyak. Nih. Terus kita kasih ini. Susu denom. Itu deh. Itu tuh susu bubuk. Iya, susu bubuk. Susu bubuk berapa ya? Berapa sendok ya? Enggak ada sendok. Sendok aja ya. Ini jadi paketnya beda-beda ya, beda-beda yang ngirim ya. Tuh. Karena enggak ada. Suka itu, Mak. Karena enggak ada itu, enggak ada apa sih namanya? Mama. Mungkin ini 3 sendok makan ya. Enggak ada apa namanya? Susu bubuk. Sini. Kamu mah bingung kamu jadi ngobrolnya. Nyampe mana tadi? Terus kita kasih permipannya. Permipannya. Oh, permipannya 1 sendok makan tadi. Mana yang gak ada sendok ya? Adanya sendok ini. Sendok bekas ini. Ini telurnya ada yang pecah ya. 1 sendok katanya. Ini udah kali ya 1 sendok ya. Cuma hadir dia tadi naik sepeda. Nih. Ya, kayak gini. Terus ininya langsung di gulung-gulung pakai karet ya, biar tidak ada udara yang masuk. Ini kebetulan ada karet bekas dari itu tadi. Tuh. Terus kita masukin apa lagi, Kak? Kuning telur. Ya. Ntar dulu diaduk-aduk dulu ininya. Udah dong, Kakak mah diem aja, sayang. Kamu diem ya, sayang. Nih. Ini maaf ya lengket ya karena sendoknya itu bekas pisahin telur tadi. Tuh, sayang-sayang ya. Kan iya. Ini aja. Iya. Terus kita aduk-aduk. Baru kita masukin tadi telur yang udah dipisahin. Wangi mah? Wangi. Iya. Wangi ya. Nih. Kita masukin ya. Kalau aku udah sampai sini, kita aduk-aduk ya.
ini. Mau dikasih itu, mau dikasih air? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Pakai apa? Ini ya, karena adonannya sepertinya kurang air. Jadi ini dikasih air tuh. Segini aja kali ya. Tuh. Apa airnya kurang lagi ya? Tuh ya, karena Rika belum pernah bikin kue ya. Sepertinya ini telurnya kurang satu. Terus kita pisahin kuning telurnya ke sini. Tuh. Terus kita kasih air lagi ya dikit. Ini dulu, diaduk dulu ya. Tuh. Tuh. Ini real ya. Real nggak bisa kue, tapi bikin kue tuh. Sedikit kue. Ya. Iya. Kue. Iya. Tuh. Kue. Kue. Oh ya. Kue ya, Ma? Iya. Tapi tetap hasilnya kayak gini ya, tuh. Kok nempel? Ini enggak tahu bakal jadi, enggak tahu enggak tuh. Terus Ma, campur. Tapi kayaknya jadi dah. Bener dah kayaknya kayak gini. Kayaknya ya. Tuh. Iya, udah tiga maaf enggak sempurna ya. Mohon maaf banget ya. Tuh. Terus kita kuliah nih ya. Gak mau. Ya nggak usah, kalau nggak mau Mama udah cuci tangan tadi sengaja mau mulainin ini loh tuh. Lengket ya. Jadinya lengket-lengket kayak gini. Aku nggak pernah bikin itu. Nih ya teman-teman. Jadinya kayak gini nih. Tangan Mama. Tuh, apa sih? Kuning. Kuning semua. Kita aduk-aduk nyampe kalis ya. Karena tadi seharusnya permipannya diaduk pakai air ya. Jadi anggapannya tadi airnya setakaran tadi kalau ngaduk pakai kalau buat permipan ya. Kita uleni ini sampai kalis ya. Tuh, memang kayak gini. Nih ya, teman-teman. Ini udah kalis. Terus kita masukkan Ruben-nya. Tuh. Kamu tahu gua Ruben? Bukan Ruben. Ruben. Ras ya, temukan Audi Rena. Maaf, bisa. Bahaya. Maaf, sayang. Bukannya gede banget. Jangan ditusuk pakai garpu. Nih, kita kasih setengahnya ya. Iya, sayang. Nih. Jangan. Jangan dong. Tuh. Ini separuhnya ya, kita kasih ke sini ya. Tuh. Terus kita aduk-aduk lagi ya. Ini segini aja. Iya. Wih, jangan. Nggak boleh. Nih, kita aduk-aduk lagi ya. Tuh. Maaf ya kalau keganggu banyak itu. Banyak teman. Banyak anak. Banyak teman. Kalau itu temennya. Nih ya teman-teman. Mbak katanya ada pengen kelihatan. Mohon maaf ya. Ini kita iniin dulu ya. Kita tutup dulu, kita tunggu ya selama 30 menit atau 40 menit. Tuh. Tuh sambil nenek ada. Ini yang bolong. Berhasil enggak ya kalau bolong? Enggak ada lagi. Bolong semua. Pokoknya kita tunggu lah ya. Sampai 40 menit sampai lubang ininya ditutup. Oke ya teman-teman. Tadi lubangnya yang bolong ditutupin pakai ini tuh. Kita lihat tuh hasilnya ya, jadi ngembang tuh. Nah, terus kita cetak. Kita letusin dulu ya ininya. Tuh. Kita letusin dulu. Terus kita bulat-bulat ya. Karena kita gak punya cetakan ya buat itunya, buat donat ya, kita isi dulu ini ya botol. Tuh. Kita pakai ini ya. Tuh. Kayak gini ya. Siap. Ini biar bersih. Ini kan lap setengah basah ya, buat ngelap ininya apa plastiknya. Jadi insya Allah bersih ya. Terus kita bulat-bulat dulu ininya. Terus kita taruh di sini. Kita letusin dulu yang tadi udah ngembang. Tuh. Sampai kempes.
Tuh. Karena Tika juga nggak punya. Ini tangan mama kotor. Iya. Tangan mama kotor. Ntar kita potongin pakai ini ya. Aku mau. Oh. Terus kita bulat-bulat kayak gini. Tika juga nggak tahu ya. Harus gimana? Apa kurang gede kali ya? Segini tuh. Dua kayak gini kali ya. Tuh. Ini parah sih. Soalnya belum pernah. Iya, artinya. Mau bantuin jangan sayang. Ini bukan selain ya. Lagi kakak kan juga pernah main ini. Seleng. Nah, kita cetak ya. Seleng. Iya iya. Seleng, kamu mah udah nggak pernah main tuan. Tuh, ini udah dicuci ya tadi, bersih tuh. Gimana ya? Ini kurang kali ya? Kurang besar. Tuh, kita buletin dulu tuh. Tus di sini. Nah, jadi deh tuh. Ini yang bulatnya kita simpan di sini. Ini yang ininya, yang jadinya kita taruh di. Mana ini? Kita jajarin di sini ya kan. Ini ya karena ini nggak ada timbangannya. Jadinya ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nih ya kompornya udah panas ya. Ma dimakan itu ma. Nih kita masukin ya satu-satu. Asli sih kita belum pernah ya. Ini minyaknya harus panas apa enggak ya? Panas sedap. Ya Allah jadinya begini. Nih. Kayak gini lah ya. Tuh. Baru masuk langsung diangkat. Ini ya, udah jadi ya adonannya. Ade udah pengen buru-buru. Tuh, padahal belum matang ya. Terus ini kita masukin. Maaf ya kalau gagal. Udah tiga mah. Udah sempurna tuh. Berarti nggak jadi kita jualan donatnya ya. Adonannya sih bagus, hanya mencetaknya belum bisa. Gara-gara kesanggup sama Adi sama kakak tuh. Lihat nggak mau diem kan, sampai kayak gini. Kita tunggu matang dulu ya. Ini ya. Tuh, hasilnya jadi kayak gini. Tuh. Lubangnya pada ngumpet tuh. Karena Adi sama kakak sudah nggak sabar ya. Sepertinya ini masaknya nanti. Nanti diterusin lagi setelah mereka makan dulu. Tunggu yang ini aja dulu matang ya. Ini yang ini mah bantet satu. Nih ya kita angkat ya. Sudah matang. Ting ting. Nih ya, Ade udah nggak sabar ya. Tuh. Ini. Saya. Ini ada yang bantet ya, itu disimpan dulu karena ada yang bantet seperti ini belum pada ngembang. Kalau ini yang duluan dicetak, jadi itu udah ngembang. Terus kita masukin dulu ke sini, tuh ini susu ya, susu coklat. Mungkin ada yang nggak ingat kalau kita dikasih susu coklat tuh. Yang itu ya. Tuh. Jadi cantik. Kita suka pegang. Tuh ya, karena mereka udah nggak sabar ya, biar mereka pegang lah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tika kira ini jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Ternyata jadi. Berarti besok kalau jualan donat harus banyak-banyak belajar dulu. Karena kalau ada anak itu agak ribet ya. Mama cemotan. Apanya yang cemotan? Alhamdulillah makan donat buatan sendiri. Tuh. Ini jadi cantik ya? Kalau udah dikasih coklat kayak gini. Kemarin pas dikasih paket bingung ya. Ini kayaknya bahan kue, mau bikin kue apa? Ternyata sekarang udah tahu ya. Tuh, alhamdulillah beramin, donatnya jadi. Karena ada bahan ya, ini bukan karena itu.
jeng jeng jeng. Modal 5.000 doang, 6.000 per mipan. Tuh. Jadi, alhamdulillah rabbil alamin. Mama, coba Kak rasain manis enggak? Enak enggak? Enak. Manis ya? Habis, Pak. Ini ya, teman-teman. Rencananya ke depan kita mau berjualan ya. Tapi masalah jualannya biar apa sih? Memang tuh kita tuh lagi usaha. Tapi belum ada jalan. Tapi sekarang udah ada jalan ya. Nanti ke depannya kita bakal usaha. Bismillah ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Jangan kapok ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Kata ada. Terima kasih banyak ya buat Kak Femi ya. Ini Tika lanjutin masak. Alhamdulillah ya, resepnya berhasil. Terima kasih banyak. Kita jadi banyak belajar ya dari teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah hasilnya betul-betul sempurna. Terima kasih banyak.